Okay, halo my dear. Apa kabar? Balik lagi sama aku Rati di sini dan again aku mau berbagi pesan dari seseorang buat kalian, okay? Ini aku juga ingatkan bisa resonate bisa tidak. Pembacaan kartu adalah energi. Energi kasarnya berubah, cuman kamu yang bisa menentukan masa depan kamu, okay? Okay, so let's see, kita akan lihat mungkin apa yang ingin dia sampaikan. Mungkin ada kejadian tak terduga ke depannya, but let's see what's going on. Okay, the Queen of Wands. Someone masih, okay, someone still adores you. Okay, seseorang kayak masih mengagumi kamu di sini. Energi Aries, Leo, Sagittarius. Seseorang kayak masih mengagumi kamu. Seseorang masih kayak menaruh perasaan sama kamu. Seseorang kayak masih bener-bener kayak you are amazing, ya. Yeah. Mungkin aku dapat kata-kata itu, kamu luar biasa. Kamu masih cantik, kamu masih tampan, kamu sangat menarik, dan aku sangat mengagumi kamu. Aku masih mengagumi kamu, ya. Yeah. Dan dia ingin kayak memberikan kamu bunga, dia ingin kayak memberikan kamu sesuatu yang kayak memang you are my queen, ya. Yeah. Kamu ratuku, you are my king, my queen, seperti itu. Ya, yeah. Dan eight of wands. Aku lihat di sini. Aku dapat energi dua nih, kalau nggak komunikasi, seseorang mungkin akan traveling ke kamu, seseorang mungkin akan hadir ke kamu, akan melewati ya. Dan di sini aku dapat awan hitam, so mungkin di sini hubungan kalian rintangannya banyak, ada fase on dan off. Tapi aku lihat di sini someone in a rush to see you, seseorang kayak ingin bertemu dengan kamu, ingin kayak apa ya, ngomong dengan kamu, ingin kayak face to face conversation di situ, dia ingin kayak komunikasi lagi. Tapi aku lihat seseorang akan hadir ya. Dia bilang aku akan traveling ke kamu, aku akan traveling ke kamu, oke, aku akan mengunjungi kamu, aku ingin bertemu dengan kamu di situ ya. Dan the Empress, you are my Empress, kamulah ratuku atau raja di hatiku. Oke, okay, kamu segalanya buat aku, dan dia melihat kamu sosok mungkin kayak mother figure, father figure, atau kamu sosok yang di sini kayak sosok ibu yang baik buat anak-anak dia, masa depan dia, atau mungkin di sini dia melihat kamu sosok yang bener-bener kayak wow, luar biasa sekali, dan dia mengagumi hal itu. Aku dapat energi 333. 88 Agustus penting nih kayaknya. Agustus penting. Oke, okay. Bulan Maret juga mungkin penting. Oke, okay. Tapi aku dapat energi Taurus, Libra, Aries, Leo, Sagittarius. Cuman kalau aku lihat di sini ada energi di mana seseorang ingin apa ya? Komunikasi, ya. Yeah. Tapi aku dapat energi dia bilang aku akan traveling ke kamu. Aku kan bertemu dengan kamu di sini. Seseorang kayak ingin ketemu sama kamu. Three of Swords, ya. Aku merindukan kamu. Ya, sangat-sangat merindukan kamu. Perpisahan ini membuatku terluka. Perpisahan ini membuatku tersiksa. Ada sesuatu yang sulit aku sembuhkan, dan aku berusaha untuk dealing dan denial, menolak koneksi ini, tapi nyatanya tidak bisa, karena kembali lagi kamu satu-satunya, kamulah satu-satunya di situ, dan aku ingin ketemu sama kamu ya. Dan Knight of Pentacles, ya, mungkin seseorang bekerja di kepolisian, bekerja di militer, pemerintahan, atau mungkin di sini dia ingin memberikan keadilan, atau mungkin karma, ya, mungkin ada karma yang menimpa dia atau justice di sini ya. Tapi seseorang kan hadir, hey, aku mau pulang, aku mau kembali, aku mau ketemu kamu di sini, aku mau sama-sama kamu ya. Jadi aku lihat seseorang ingin kayak bertemu sama kamu, energi Taurus, Virgo, Capricorn. Ya, dan the Chariot, yes, traveling. Aku akan traveling ke kamu. Jadi kalau aku lihat di sini seseorang akan traveling ke kamu, mengunjungi kamu dan tak terduga, karena aku lihat di sini kayak memang butuh waktu ya. Ini slow banget, apalagi zombie ini kayak berada di dalam peti, di coffin ya. Dan aku lihat ini ada energi masa lalu. So, mungkin di sini ada energi di mana kayak seseorang dari masa lalu mau akan kembali dan ingin traveling ke kamu. Energi Cancer juga bisa, atau mungkin di Cancer season. Cancer season berarti bulan Juni ke Juli ya, seperti itu. Bulan Juli ya, aku dapat angka 7, of course. Yap, 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 yap. Oke, kemudian aku dapat Page of Wands. Yes, aku lihat mungkin kamu dealing dengan sosok yang jauh, mungkin ada energi foreigner, gak mengharuskan, tapi bisa di sini. Dan Five of Pentacles, ya, aku merindukan kamu. Aku merindukan kamu, aku terluka tanpa kamu, aku ingin bertemu dan aku akan traveling ke kamu. Aku ingin berkomunikasi dengan kamu. Ya, dunia aku gelap tanpamu. Kamulah cahayaku. Aku melihat seperti itu karena di belakang ini ada something kayak matahari terbit nih, sunrise, seperti itu. So, mungkin kamu yang kayak memberikan kayak kebahagiaan, energi baik buat dia, tapi dia malah pergi dari kamu.
aku dapat energi piramid, mungkin seseorang dari tempat yang seperti itu, desert, padang pasir, piramid, ya, atau mungkin di sini seseorang yang tinggal di daerah yang sangat dingin, atau mungkin di sini kayak winter penting, ya, mungkin bulan Desember, Januari, Februari, aku juga dapat energi spring, Maret, April, Mei juga penting di situ, ya, okay. Eight of Pentacles, oke, okay. Seseorang sedang berusaha mengumpulkan keuangannya, berdamai, memperbaiki dirinya, tapi dia juga ingin memperbaiki hubungan ini, ya. Ya, dia bilang aku ingin traveling ke kamu. Aku ingin mengunjungi kamu di situ. Aku ingin bertemu dengan kamu. Oke, okay, Page of Swords. Ya, mungkin kamu ketemu dia di sosial media atau mungkin di sini ada perbedaan usia atau mungkin di sini dia sosok yang sangat pandai berkomunikasi. Mungkin kamu juga di sini, tapi aku lihat dia sosok yang jauh. So, aku lihat energi ini dia akan bilang aku ingin traveling ke kamu. Aku akan traveling ke kamu. Aku akan mengunjungi kamu. Itu mungkin dia pesan yang paling penting. Oke, okay, dan the High Priestess. Ya, intuisi kamu tahu, mungkin dia Pisces, mungkin dia Gemini, Libra, Aquarius. Aku dapat di sini inisial WP. Ada H di sini, ada T, ada C, kemudian ada K, ada S, N. Di sini mungkin ada huruf A, E, ada T mungkin penting ya. TRS itu penting di situ, ada Q ya seperti itu. Tapi E juga mungkin penting dan Seven of Wands ya. Seseorang menyesal dengan egonya ya, tapi dia masih kayak ada rasa ketertarikan sama kamu. So ya, dia terluka di sini, dia kehilangan ya, dia merindukan kamu. Like di sini bilang help me please, tolong aku mungkin seperti itu. Jadi kayak butuh butuh apa ya, kayak please come back, please tolong aku di sini, kayak help me di situ. Ya, dan the Wheel of Fortune. Ya, situasi akan berubah, situasi gak akan stuck di sini. Aku dapat energi Pisces, Sagittarius, Aquarius, Leo, Scorpio, Taurus. Wheel of Fortune. Aku lihat ada destiny, ada takdir akan mempertemukan kamu sama dia. They coming back. Ya, aku dapat juga energi ini Leo season. Leo season berarti Gemini, Cancer, Leo. Berarti mungkin bulan Juni, Juli ke Agustus mungkin penting. Ya, Juni, Juli, Agustus ini penting. Aku dapat Leo season. Ya, seperti itu. Oke, okay, dan Four of Wands, they want to marry you, dia ingin menikah dengan kamu, ya. Dia ingin visit ke kamu, dia ingin menikah dengan kamu, dia ingin merayakan kebahagiaan itu buat kamu, atau ada something di momen perayaan kebahagiaan kamu, mungkin a birthday, mungkin engagement, mungkin di sini wedding, ya. But seseorang akan hadir dan dia ingin ketemu sama kamu. Oke, okay, dan dia bilang di sini apa ya, aku ingin traveling ke kamu, aku ingin ketemu sama kamu, aku ingin bahagia itu sama kamu, aku akan kembali. Yes, I'm coming back, aku ingin punya masa depan sama kamu, aku merindukan kamu dan aku tersiksa tanpa kamu di sini. Aku butuh waktu, berikan aku waktu, but ya, aku akan kembali dengan versi terbaikku dan memberikan sesuatu yang baik buat kamu. Awal baru bahagia. Mungkin aku sekarang fokus pada karir, finansialku, but I'm coming back. Aku akan pulang di sini dan rumahnya adalah kamu. Mungkin seperti itu. Oke, okay, kemudian aku dapat healing family issue. Mungkin seseorang di sini juga ada problem dengan keluarga, dengan orang tua. Mungkin seseorang di sini juga bisa kayak ada abandonment issue, atau mungkin ditinggalkan, atau mungkin yatim piatu, atau mungkin dari keluarga broken home, atau seseorang kehilangan sosok ibu, sosok ayah, sehingga kayak mencari, mencari, dan mencari karena ada inner child issue di sini. Kayak mungkin kamu, mungkin dia, tapi ada engagement. Tadi aku bilang, yes, ada pertunangan, ada kebahagiaan. Aku ingin bertunangan dengan kamu, aku ingin masa depan sama kamu, aku ingin menikah sama kamu, aku ingin tinggal bersama kamu di sini, oke, okay? Dan true love, oke, okay? Kamulah cinta sejatiku, mungkin dia adalah cinta sejati kamu, dan pay attention to the red flags, mungkin ada tanda-tanda, kamu sering melihat angel number, kupu-kupu, atau ada sesuatu mungkin dari mimpi, atau ada sesuatu yang bisa kayak mengingatkan kamu bahwa semesta tidak tidur, ya, di sini kayak semesta kayak menunjukkan jalan buat kamu, hanya kamu berdoa, kamu fokus pada dirimu. It's coming to you, it's coming to you. Ya, seseorang akan hadir dengan mengenal kamu lebih dekat, dan aku lihat ada energi perayaan kebahagiaan buat kamu. Exactly, luar biasa. Dan this is your true love, ya, inilah cinta sejati kamu. So ini dia mungkin pesannya buat kamu. I hope you enjoy it. Thank you so much and bye bye. See you on the next reading. Thank you and have a nice day. Bye.